Ya, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mengganti baterai Lenovo S5 ya. Ini dikarenakan mau digantinya karena sudah kembung ya, bisa kita lihat nih teman-teman. Nah, ini udah terbuka seperti ini. Dan kita apa namanya, di sini ada bautnya nih, 1, 2 ya. Nah, ini kita coba cepatkan, mudah ya teman-teman. Nah, setelah kita copotkan, nah ini jangan lupa ya teman-teman, ini untuk dibuka dulu SIM tray-nya, tinggal kita apa namanya, kalau ada ini tinggal pakai ini aja ya teman-teman, biar tidak sakit kita. Sedikit susah itu. Terus ini jangan lupa ya teman-teman. Di sini ada kameranya harus lepas dulu ya, ini copot seperti ada lem ya, hati-hati untuk awal-awal buka. Nah, ini masih segel sebetulnya, cuman baterainya ini udah drop dan akan kita ganti ya. Oke. Okay. Nah, kita buka dulu ini ya. Nah, ini kita copotkan seperti biasa untuk membuka baterai. Jelek banget.
Nah, kita coba pakai baterai bekas ya. Ini agak temuan tidak presisi ya. Apakah bisa digunakan atau tidaknya? Itu pas ya. Kegedean. Coba itu kan bandingin. Jadi sedikit. Ini segini. Mudah-mudahan ini bisa masuk dan kepake. Oke, bisa ya. Kita coba apa namanya, kita masukkan dan kita buka ininya ya, gantiin ini karena ini beda, atau kita coba yang ini. Buka ternyata sama ya teman, kita lihat dulu. Kita coba tidak diganti untuk oh nyala ya teman. Bisa kita lihat ini pakai yang Huawei. Oh, mantap ya teman. Kita lihat dulu apakah
fungsinya bagus. Nah ini tidak perlu diganti ininya ya, ini dari bawaan pakai yang Huawei ini. Oke, nah ini udah bisa nyala dan kita apa namanya pasangkan dulu dengan rapi ya teman-teman. Nanti untuk apa namanya hasilnya saya perlihatkan ya, itu saja. Oke, done. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.